Jakarta terus meningkat. Sistem satu arah masih diberlakukan dari Semarang menuju Jakarta. Bahkan Sabtu pagi akses masuk dari Halim menuju Cikampek masih ditutup dan dilakukan rekayasa lalu lintas tol dalam kota Jakarta. Sementara puncak arus balik diperkirakan akan terjadi esok. Demikian one way nasional dari Semarang sampai Jakarta sudah terlaksana. Nah, kemudian untuk rekayasanya, di titik Cawang ini, seluruh kendaraan yang dari arah tol kota yang menuju ke arah Cikampek, kita alihkan ke kiri, nanti dari kiri ini dia bisa ke arah Jagorawi, atau juga dia ke arah tol Priuk. Termasuk juga yang dari Jati Asi dan dari seluruh gerbang tol yang menuju ke arah Cikampek sudah kita tutup, kita alihkan ke jalur-jalur arteri.